Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di video kali ini saya akan mengesan logan di sebuah lokasi yang berada di sekitar Hulu Dungung. Okey, untuk lokasi ini saya juga ada menemui beberapa botol lama yang saya letakkan di bahagian pokok sana. Okey, ada dua botol kat situ. Dan juga saya menemui beberapa sepihan seramik di kawasan ini. Dan untuk maklumat dekat kawasan ni, untuk maklumat daripada masyarakat dekat sini, kawasan ni dulu adalah penanaman padi yang terawal sekitar tahun 1830. Dan juga pada akhir tahun 1877, mereka mula menanam getah sehingga ke tahun 1920. Jadi, menurut populasi masyarakat di sini, mengikut daripada owner tanah ni, mungkin sekitar 100 orang, tapi kita belum tahu lagi. Jadi untuk mengetahuinya, saya akan gunakan alat pengesan logam ni. Okey. Jadi apapun saya mulakan pencarian dahulu, okey. Bismillah. Okey. Kat sini ada satu segena. Okey, saya akan gali. Kaca. Okey. Okey. Untuk permulaan saya dapat hanya bekas sirih. Okey, ini bekas sirih yang besar yang saya selalu dapat dalam video-video yang lain. Tapi bekas sirih ni masih elok. Okey, ada tanah dalam dia. Okey, jadi apapun saya teruskan cari yang seterusnya, okey. Okey, ni saya jumpa satu logam yang berbentuk seperti cincin, tapi saya tak pasti ni cincin atau bahagian temin parang atau lembing. Tapi saiz dia agak nipis ya ni. Dan bentuk dia agak lebar. Dan logam ni berbahan tembaga. Hari ini agak meletihkan. Kerana hanya saya seorang saja kat kawasan ni. Okey, apa pun saya cuba cari lagi, okey.
Oke. Signalnya sedap. Bunyinya oke. Oke, kita gali. Okay. Item ni dah naik. Kita akan cek. Okay. Oh. Okay. Ini saya jumpa satu lagi cincin. Tapi ini betul-betul cincin ini. Tapi ini logam tembaga. Kerana ianya sudah kehijauan. Okay, kalau kita lihat sini. Okay, ini cincin orang Melayu pada zaman dahulu. Jadi kondisinya cukup teruk bila berada di tanah. Sebab ianya bukan logam mulia. Ianya hanya logam tembaga. Okey, apapun, kita sama-sama terus cari lagi, okey? Okey. Tanah kat sini dia agak lembut. Okey. Tanah ni naik. Okey, ni saya jumpa satu logam. Okey, saya tak pasti apa ni. Jadi benda ni mungkin berada pada beg atau pada alatan zaman dahulu. Okey, bahagian ni dia agak berkilat sini. Tetapi ianya bukan perak. Ini campuran besi copper. Jadi jika ada penonton MMD yang tahu apa yang saya temui ni, sila komen dekat bawah, okey. Jadi supaya saya pun tahu apa yang saya jumpa. Okey. Saya akan buat carian lagi. Okey, ini baru item yang keempat. Kita terus cari lagi, okey? Okay.
Oke. Oke. Ini saya jumpa satu logam yang membentuk bulat seperti gelang. Oke. Jadi saya akan cuba lihat sekejap. Oke, ini adalah bahagian jantangan yang lama yang mungkin digunakan sekitar abad ke-18 dahulu. Jadi kalau orang putih sebut pocket watch, yang ni. Jadi saya tak pasti yang ni logam perak atau copper. Tapi dia ada berkilat, cukup berkilat yang ni. Dan mungkin copper. Dia ada kemerahan pada logam ni. Dan ada bahagian atas ni, mungkin bahagian untuk kita tekan dia. Jadi ini adalah pertama kali saya dapat pocket watch ni. Cuma ianya tidak komplit. Okey, saya akan buat carian lagi. Okey, yang ni saya ada jumpa satu logam. Jadi yang ni mungkin bahagian dekat tudung periuk atau dekat pintu. Saya tak tahu apa ni. Tapi dia ada pemegang dia. Jadi pemegang dia ni dari bahan tembaga. Dan bahagian bawah ni adalah besi. Okey. Jadi jika anda tahu apa ni, sila komen dekat bawah, okey. Dan yang pasti ini adalah logam ratusan tahun dahulu. Okey. Saya akan cuba buat carian lagi. Okey. Bahagian koil ni patah sewaktu saya menggali. Okey, saya akan tukar pengasah logam yang satu lagi, tenetik. Yang saya tinggalkan dekat kereta. Okey. Saya akan sambung pencarian lagi. Okey, logam ni dah naik. Okey, jadi ni mungkin bekas lampu lama. Saya pun tak pasti. Jadi jika ada penonton MMD yang tahu, sila komen di bawah. Jadi bawah dia ni masih ada tanah lagi. Dan mungkin ni bekas lampu zaman dahulu. Okey, untuk apa pun saya akan cuba cari lagi. Okey. Hari ini saya dapat satu beliau. Okey, beliau ni saiz dia agak besar. Okey, jadi saiz dia agak panjang yang ni. Okey. Masih ada tanah pada bahagian ni. Dan cukup berkarat. Okey, apa-apa saya akan teruskan pencarian. Okey, ini beliau yang kedua yang saya jumpa. Okey, tadi kita dah jumpa satu. Okey, ni beliung yang kedua yang saya jumpa dekat sini. Okey, saya ni agak pendek sedikit daripada yang tadi. Okey, kita cari lagi logam yang lain, okey. Thank you.
Okey, ini saya dapat satu jenis alatan zaman dahulu. Okey, saya tak pasti ni. Mungkin ini logam tembaga. Sebab ianya dah naik kehijauan. Dan saya tak pasti ianya berada pada kengkoci atau untuk mengentakkan sesuatu. Jadi kalau ada penonton MMD tahu apa yang saya temui ni, sila komen di bawah, okey. Jadi bentuk dia seperti love. Okey, dan dia ada kepala yang tinggi. Okey. Saya akan buat carian lagi. Okey, ada dua item dekat sini. Okay, kita tengok yang ni. Okey. Oh. Okey, kita akan tengok logam yang pertama dulu. Okey, ni Shilem Jensen. Sweet Settlement. Okey, ni logam perak. Tapi tahun dia, okey, tahun dia tahun 1926. Ini kalau tak silap saya lah yang saya tengok sini, 1926. Okey, belakang dia, okey, belakang dia agak gelap. Apapun untuk coin ini saya akan cuci dan saya akan bagi gambar pada akhir video. Okay, kita tengok satu lagi barang sini. Oh, wow. Okay, hari ini saya dapat satu cincin. Okay, ini cincin perak. Okey, dia ada motif bunga kat sini. Dia ada motif image. Okey, ni bunga buton atau image yang lain saya tak pasti. Okey, apa pun untuk cincin ni, saya akan cuci. Dan saya akan bagi gambar juga pada akhir video. Wow. Jadi ini mungkin cincin perak yang orang Melayu pakai dulu. Ianya dari logam perak. Okey, jadi mungkin lepas ni saya akan review logam yang tidak terekam video. Okey, dekat sini ada okey, ni untuk review yang saya tidak terekam video. Okey, dekat sini ada satu badik. Di bahagian depan dia ni dah patah lama. Okey, saya tak pasti lagi badik ni jenis apa. Ini adalah memang lama. Ratusan tahun dahulu. Okey, dan ini, ini dah berkarat ni. Ini mungkin lighter lama. Dan yang ni jenis cawan yang pecah, Precourt & Co, Maastricht. Mungkin yang ni dari Belanda. Dan ada seramik. Okey, mungkin ni bahagian alatan rumah orang zaman dahulu. Sebab kat sini ada tempat masuk untuk kunci kat sini.
Dan ada botol lama juga di sini. Ada botol lama. Dan ada satu besi yang agak panjang. Oke. Ini sepiang besi. Mungkin ini keri atau sesuatu. Tapi ini agak besar kalau untuk keri. Dan ini aluminium. Oke. Oke, rasanya cukup itu saja video Malaysia Metal Detector hari ini. Oke, jika ada kekurangan, harap mohon maaf. Oke, sehingga kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.